Untuk segmen pembenihan atau pemijahan, minimal memiliki berapa pasang indukan supaya perputaran satu tahun tidak putus telurnya. Jika jumlah kolam kalian hanya mampu untuk menampung larva lele hasil pemijahan sepasang indukan lele, yaitu sekitar 6-7 kolam, cukup miliki 5 pasang indukan lele alias 10 pasang indukan lele. 5 induk lele jantan dan 5 induk lele betina saja itu sudah cukup untuk perputaran satu tahun. Jika jumlah kolam kalian mampu untuk menampung larpa lele hasil pemijahan dua pasang indukan lele, yaitu sekitar 12-15 kolam, cukup miliki 8 pasang indukan lele saja, alias 16 ekor indukan, 8 indukan lele jantan, dan 8 indukan lele betina. Untuk kalian yang memiliki jumlah kolam yang lebih banyak, silahkan kalian ikuti rumus yang tadi. Intinya, jangan sampai kalian memiliki indukan lele melebihi kapasitas, sebab indukan lele membutuhkan kolam untuk. Penempatan dan butuh modal untuk pemberian pakan. Jangan sampai saat indukan lele matang gonad secara serentak, jumlah kolam kalian tidak cukup untuk menampung hasilnya. Sebenarnya, untuk menentukan berapa banyak jumlah indukan lele yang kita perlukan juga tergantung beberapa hal. Yang jelas, jumlah kepemilikan indukan lele harus disesuaikan dengan keadaan. Dalam menjalankan usaha budidaya ikan lele segmen pembenihan, saya sarankan jangan terlalu banyak memiliki jumlah indukan lele, sebab indukan lele itu ukurannya sangat besar, porsi makannya juga banyak, dan membutuhkan kolam untuk menempatkannya. Dan di video kali ini, saya akan coba membahasnya secara detail dan lengkap. Jumlah indukan minimal yang harus kita miliki itu tergantung tiga poin berikut ini. Yang pertama, tergantung jumlah kolam yang kalian miliki. Jumlah indukan lele harus disesuaikan dengan jumlah kolam yang kita miliki. Jangan sampai jumlah kolam sedikit, tapi jumlah indukan lele sangat banyak. Kita bisa boros pakan untuk memberi makan indukan lele. Saya sendiri memiliki 7 kolam terpal ukuran 2x3 meter, tinggi 50 cm, dan kebetulan ini hanya kolam tutorial saja untuk memberikan edukasi. Hanya bisa untuk pemijahan sepasang indukan lele bobot 1 kg saja. Kalau dipaksakan mijahkan 2 pasang indukan lele, itu larpa lele akan kepadatan. Kalau tekniknya kurang menunjang, bisa jadi larpa lele mati sebelum menjadi bibit lele dewasa. Sebab semakin tumbuh besar larpa lele Semakin membutuhkan ruang gerak yang cukup. Kebetulan saya melakukan pemijahan lele tanpa menerapkan sistem apapun, hanya secara konvensional saja. Makanya, untuk menjaga keamanan dan kelancaran, untuk pemijahan sepasang indukan lele dibutuhkan minimal 6-7 kolam ukuran 2x3 meter tinggi 50 cm saja. Kalian tidak perlu bertanya lagi berapa jumlah kolam untuk pemijahan 2-3 pasang indukan, atau untuk pemijahan sepasang indukan lele sudah saya beritahu rumusnya, tinggal kalian jumlahkan saja. Yang kedua, tergantung tingkat pemasaran bibit lele. Walaupun di atas tadi sudah saya simpulkan menurut pengalaman pribadi, tapi tingkat ramai atau tidaknya pangsa pasar bibit lele juga menjadi penentu jumlah indukan lele yang harus kita miliki. Jika kalian budidaya ikan lele segmen pembenihan, jumlah indukan yang kalian miliki tergantung ramai atau tidaknya pangsa pasar bibit lele di daerah kalian, tergantung sedikit atau banyaknya permintaan bibit lele di daerah kalian. Jika permintaan bibit lele di... Daerah kalian banyak, ada kemungkinan kalian bisa memiliki jumlah indukan lele yang cukup banyak untuk stok, sebab perputaran jual beli bibit lele juga sangat cepat. Tapi jika permintaan bibit ikan lele di daerah kalian sedikit, silahkan batasi saja kepemilikan indukan lele. Yang terakhir, tergantung kemampuan modal kalian. Jumlah kepemilikan indukan lele ditentukan oleh modal yang kalian miliki. Jika dirasa modal kalian terbatas, saran saya jangan terlalu banyak memiliki indukan lele. Di samping untuk dikembangbiakan, indukan lele juga memerlukan asumsi pakan yang cukup banyak dalam kurun waktu pemeliharaan yang cukup lama. Jangan sampai modal kalian habis untuk membeli indukan lele, tapi tidak ada modal untuk pemeliharaan indukan lele. Semoga kalian paham dan terima kasih.